Halo, selamat sore sahabat semuanya dimanapun berada. Oke, di video kali ini saya mengajak teman-teman semuanya jalan-jalan ke wisata hutan mangrove Denpasar Bali. Kali ini kita akan melihat situasi terbaru yang ada di kawasan wisata hutan mangrove Denpasar. Nah, seperti apa situasinya saat ini? Yuk teman-teman ikuti terus videonya. Dan tahun kemarin waktu acara G20, hutan mangrove Denpasar ini menjadi salah satu tempat yang menjadi kunjungan para presiden yang hadir di acara G20 dan melakukan penanaman bibit pohon bakau bersama-sama di hutan mangrove Denpasar ini. Nah, kali ini kita akan menuju ke sana, kita akan update situasi terbarunya seperti apa. Oke, kali ini kita sudah tepat berada di jalan yang menuju ke hutan mangrove yang kemarin menjadi tempat kunjungan para presiden yang hadir di KTT G20, guys. Dan di depan adalah monumen KTT G20 dan nama-nama negara yang ikut serta di acara KTT G20 kemarin. Nama negaranya diabadikan di monumen itu, guys. Nanti kita akan coba lihat ke sana. Kita akan lihat di sana tertulis semua negara yang ikut di acara KTT G20 kemarin. Oke, kita coba lebih mendekat lagi, kita akan lihat. Jadi nama-nama negaranya itu ditulis di penyangga bolanya itu, guys. Itu dia, terlihat kecil sekali, tidak terlalu jelas. Monumennya cukup bagus sekali, guys. Jadi ini cocok buat teman-teman yang suka berswafoto untuk mengabadikan momen-momen saat ada di Bali. Dan lokasinya ini berada di Desa Pemogan Denpasar Selatan. Tempatnya cukup dekat banget dengan kawasan Kuta atau Pantai Kuta, guys. Mungkin kalau dari Kuta atau Pantai Kuta hanya berjarak sekitar 1 sampai 1,5 km saja untuk sampai ke hutan mangrove ini. Nah, ini adalah jalannya ke Kuta atau Mall Galeria, atau tepat berada di sebelah timurnya Mall Galeria Kuta. Oke, guys, kita lanjut lagi menuju ke hutan mangrove, tujuan utama kita. Dan ikuti terus videonya, jangan lupa sambil ditekan tombol like dan subscribe-nya. Jalannya masih baru ini, guys. Ini baru saja dilakukan pengaspalan waktu acara KTT G20 kemarin. Dan di depan ini lokasinya cukup luas sekali. Di sebelah kanan ini biasanya sekarang dijadikan tempat-tempat olahraga seperti skateboard. Jadi di sini kalau sore cukup lumayan ramai dengan para pemuda-pemudi yang bermain skateboard di sini. Oke, guys, kita sudah sampai. Ini dia lokasinya, dan ini adalah tempat
hutan mangrove yang menjadi kunjungan para presiden yang hadir di KTT G20 kemarin. Dan di sebelah sana yang di ujung itu adalah tempat penanaman bakau para presiden kemarin yang ada di KTT G20. Namun untuk saat ini kita tidak bisa masuk karena masih ditutup, guys. Jadi kita cuma bisa melihat dari luar saja. Kita melihat dari kejauhan. Dan nanti kita juga tanya-tanya ke penjaga atau security-nya yang bertugas di sini, guys. Saat ini kita cari tempat parkir terlebih dahulu. Dan di sini juga biasanya cukup banyak sekali dengan orang-orang yang mancing di sini, guys. Di depan ini adalah waduk yang ada di Kota Denpasar. Biasanya setiap sore di sini cukup ramai sekali dengan para orang yang mancing. Nanti kita juga akan lihat ke sana. Oke, kita coba menuju ke security-nya dulu. Kita akan coba tanya-tanya kapan dibukanya, guys. Nah, di depan sana itu adalah waduk tempat-tempat orang mancing. Biasanya di sini setiap sore cukup ramai sekali. Nanti kita coba akan lihat ke sana. Kita ke Pak security-nya dulu. Oke, guys, tadi saya sudah ngobrol sama security-nya, saya coba tanya-tanya dan katanya mungkin kurang lebih sekitar 1 tahunan lagi baru dibuka. Jadi masih cukup lama sekali, guys. Dan kita coba kesini dulu, kita lihat-lihat orang mancing yang ada di waduk ini. Dan di depan ada tulisan KTT G20-nya, guys. Thank you.
Thank you.